Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim, seluruh makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi beristighfar untuknya, bahkan ikan-ikan yang berada di dalam air. Qila, dikatakan sebab istighfarnya apa? Annal alima yu'allimul khalqa mura'at hadhihi alhayawanat wa yu'allimuhum ma yahillu minha wa ma yahrum wa yu'arrifuhum kayfiyata tanawuliha wa istikhdamiha wa rukubiha wal intifa' biha wa kayfiyata dhabhiha ala ahsanil wujuhi wa arfaqiha bil hayawan fastahaqqa an tastaghfira lahumul bahaim. Salah satu sebab kenapa para hewan beristighfar kepada atau untuk seorang alim, karena alimlah yang mengajarkan kepada mereka atau kepada para makhluk, kepada manusia ini, bagaimana cara berinteraksi dengan hewan tadi, bagaimana mereka harus memuliakan hewan, bagaimana cara mereka memperlakukan hewan ya. Diajarkan bahkan ketika disembelih, bagaimana cara menyembelih hewan agar tidak menyakiti mereka, bagaimana cara mengurus dan memelihara mereka, sehingga apa, hewan ini merasakan kebaikan. Hewan yang berada di dalam laut diajarkan bagaimana cara menangkap mereka, bukan dengan cara membom misalnya, mengebom laut. Diajarkan mana yang halal, mana yang haram, bagaimana cara yang dibenarkan dan bagaimana cara yang tidak dibenarkan, sehingga mereka pun mendapatkan kebaikan dari manusia. Kebaikan yang mereka ajarkan inilah yang menjadi sebab para hewan pun mendoakan dan beristighfar bagi orang-orang yang berilmu.